Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan praktek membuat bakteri fotosintesis atau yang biasa dikenal dengan bakteri PSB. Selamat menyaksikan sobat, let's go! Sebelum kita membuat bakteri PSB, kita siapkan terlebih dahulu bahan dan alatnya, yaitu micin atau penyedap rasa masakan, telur 1 butir, air kolam sebanyak 3 liter, sendok, wadah, gunting, tiga botol mineral bekas ukuran 1,5 liter, dan tali. Mari kita mulai prakteknya sobat. Kita ambil wadah untuk mengaduk telur dan micin. Letak telur yang dipecahkan ke dalam wadah. Lalu, tambahkan micin ukuran 1 sendok makan. Kemudian, aduk-aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, isi botol mineral bekas dengan air kolam masing-masing 1 liter. Masukkan campuran telur dan micin sama banyak setiap botol. Kemudian, tutup botol dan guncangkan.
Letak botol di tempat yang terpapar sinar matahari secara langsung dengan cara menggantungkan botol dengan tali. Jangan lupa setiap harinya, botol ini diguncang di waktu tengah hari yang panas. Pada umumnya, proses pembuatan bakteri PSB ini memakan waktu 2-4 minggu. Ciri-ciri bakteri PSB berhasil yaitu air dalam botol berwarna merah. Bakteri PSB atau disebut bakteri merah merupakan kelas mikroorganisme yang memiliki kemampuan unik mengubah energi cahaya menjadi energi kimia yang selanjutnya bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Selesai. Semoga konten ini bermanfaat ya sobat.